Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk mengambil keepsake-nya si UR Boros teman-teman ya. Karena si Boros ini untuk keepsake-nya sudah bisa digacha teman-teman ya. Bukan digacha sih sebenarnya, sudah bisa diambil teman-teman ya. Sudah bisa diambil. Dan di sini ya, seperti biasa ya, kita hanya membutuhkan 70 Black Shuriken ya, 70 Black Shuriken untuk mendapatkan satu keepsake-nya Ace of Boros. Wow, mantap banget ya, lumayan lah ya teman-teman. Oke, jadi di dalamnya ini ada keepsake-nya si Boros, terus kemudian fragment yang warna kuning, terus kemudian fragment yang warna purple, sama keepsake-nya Boros SSR Limited teman-teman ya, sama Boros SSR Limited yang bisa kita dapetin. Terus yang lainnya ya, core power, sertifikat, kemudian vaksin sertifikat, tipe manual, vaksin manual, dan yang lainnya teman-teman ya. Oke, nice, langsung aja kita coba ya, ulti yang pertama dulu ya. Mudah-mudahan dapat fragmennya Boros, fragment Boros tuh. Iya ya, fragment Boros yang warna purple tuh. Malah dapat Borosnya yang limited, cok. Boros yang UR kecilnya anjir. Dapatnya Boros limited. Boros yang UR, tolonglah, Boros UR. Nah, kayak gini lah. Ini dapatnya cuma satu doang Boros UR itu. 5 kek, 4 kek gitu, yang banyak kek. Set dah, dapatnya Boros salah. Ini tuh salah red nih. Yang Boros UR-nya red op, yang SSR limited-nya dinaikin ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini maksud gue dapat yang ini, yang purple. Yang purple dapatnya Boros yang pink gitu. Oke, nice. Gak apa-apa. Gas kan ya. Kita ambil dulu teman-teman. Oke, ya dapat Boros yang limited lagi ya. Boros limited lagi. Terus aja Boros limited, cuy. Terus aja Boros limited. Oke, orange part soul, reset threshold. Oke, please ya. Dapat dong, ayo dong, let's go. Dapat dong please. Bener-bener anjir ya, yang di red up-nya apa, yang didapatnya apa, bodoh amat. Pinjer pan bodoh amat ya. Aduh, bener-bener jauh di luar dugaan cuy, di luar ekspektasi cuy. Ekspektasi gue Boros UR yang bakal banyak dapat, bisa spam Boros limited. Ini spam Boros limited, gila bener gitu. Tapi gak apa, yang penting Boros berkipsek lah ya. Yang penting Boros berkipsek. Oke, okay, nice ya. Jadi Boros kita berkipsek ya, jadi lumayan ya. Ini yang normalnya sebelum kipsek ya, all enemies ya, 5 consecutive strike ya, 600% attack ya, 600% attack ya. Jadi yang berubahnya mungkin ini persentasenya ya, ini 600% attack sama damage increase-nya 50%. Nah, kalau misalkan sudah berkipsek, kita lihat ya, jadi berapa cuy. Aduh, kurang lagi ininya, kristalnya ya. Kristalnya kurang cuy, kristalnya kurang. Wah, ini udah habis juga ya. Institute of Genus kita coba. Aduh cuy, udah pada habis semua bos. Sudah pada habis cuy. Sudah pada habis semua bos. Coba kita lihat, dapat 111 dari sini ya. Dapat 111. Kita coba lihat cukup nggak nih. Ah, cukup akhirnya teman-teman, cukup juga ya. Yang penting kita aktifin keepsake-nya Boros ya teman-teman. Let's go. Kita aktifin keepsake-nya teman-teman ya. Kita lihat ya, Omega Ultra Omega Star Cannon ya. Ultra Omega Star Cannon teman-teman ya. Kita lihat ya. Jadi seperti apa untuk Ultra Ultimate-nya? Oke, jadi 600 jadi 800% ya. Jadi 800% gila, jauh banget ya naiknya cuy. Jauh banget naiknya cuy. Terus ininya damage increase-nya jadi 100%. Dan ada ya, before taking action gain 30% drain rate ya, the last for 1 round. Wow, mantap ya. Jadi punya drain rate ya 30%. Terus berseknya jadi 100%. Ini damage-nya jadi 800%. Wow, gila ya cuy. Sadis banget ya. Sadis juga cuy. Seriusan ya. Parah juga cuy peningkatannya ya. Serius, mantap banget cuy. Mantap. Oke, kita gas dulu ininya ya. Kita mainkan dulu ya. Kita up dulu cuy. Kita up dulu teman-teman. Kita up dulu ya. Oke. Let's go. Gaskan. Nah, mantap. Oke.
Dan kita pilih juga yang Esper ininya ya, karena kita mau up si Boros cuy. Karena kita mau up si Boros. Oke. Siap. Aduh, nggak dapat-dapat cuy yang ini, yang Advance-nya ya. Susah banget nih dapetinnya cuy. Nah, bisa cuy naik cuy, lumayan ya. Tapi kita harus naikin karakter support kita dulu cuy. Harus naikin karakter support kita dulu ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini gampang, nanti kita atur ya yang untuk ininya ya, untuk tipe masterinya. Sekarang kita coba tes aja ya. Kita coba tes saja teman-teman. Kita masuk di EBJ seperti biasa. Dan timnya pakai core-nya si Boros nih. Core-nya si Boros sih kapan update-nya ya? Core-nya Boros kapan update-nya bosku? Oke ya, jadi depan aja Borosnya cuy. Borosnya di depan sama si Sunario seperti ini ya. Let's go, kita coba teman-teman. Kita coba ya, gue mau lihat animasi skillnya. Anjay, animasi skillnya doang cuy yang mau dilihat ya. Oke, Croco Slayer Roy Eroina ya, Eroina sahanya. Eroina sahaya, ini kita coba lawan ini ya. Kita coba lawan ini dulu teman-teman ya. Kita coba lawan ini dulu ya. Oke, jadi yang pertama kasih dulu sama Boros di sini ya. Sama Boros sama Sonic ya. Shuriken dulu Sonicnya cuy. Sonicnya Shuriken dulu. Nah, Sonic masuk nih. Ya, mati dulu cuy. Mati dulu. Yuk. Masih belum. Nah, kita ambil Teru dulu ya. Biar dapat burst. Biar dapat burst. Ayo Boros gue ya. Mau ultimate sih. Mau gue lihat ya. Animasi skillnya. Yang beda cuma meledaknya doang. Yang di akhir. Yang jadi beda yaitu ledakan di akhirnya saja teman-teman. Ledakan di akhirnya saja ya. Oke, langsung kita kasih ya ini dia. Ultra Omega Star Cannon. Lihat ya, Ultra Omega Star Cannon ya. Oseho, ininya sama, cuma beda dia kain doang meledakan. Gila sih, sakit banget ya. Sakit ya. Ultra Omega Pusher langsung juga dia, langsung ngisi juga ya. Ini 12 cuy, gila bener. Wah, ini kemarin luar biasa ya. Lord Boros cuy. Lord Boros memang luar biasa cuy. Mantap cowok ya. Mantap. Oke, kita coba lagi ya. Nanti kita coba tes di ini ya. Oke, di sini ada Roya X-Stitch ya. Siapa X-Stitch? Nah, ini boleh nih, dia pakai core-nya si Geryu, jadi nggak langsung mati cuy. Oke, let's go. Kita lihat ya ini. Kita lihat ya. Ini belum ulti cuy. Boros gue santai dong. Belum ulti ya. Oseho ya, kita lihat ya ini Boros musuh ya, kita lihat ulti ultimate atau enggak nih. Oh, nggak Ultra Ultimate tuh. Nggak Ultra Ultimate ya. Kalau Ultra Ultimate ya ada meledak belakangnya. cuy. Nah, kalau Ultra Ultimate seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Omega Star Cannon ya. Kita lihat. Boom. Nah, ada meledak. Nah, ini dia ya. Ada ledakannya tuh. Boom. Langsung gadmo tuh. Mokan loh cuy. Gila nih Boros nih. Parah anjir. Padahal ini gue cuma pakai HP doang loh, cuy. Cuma pakai HP loh. Gearnya ya, emang akunya udah nggak jelas sih cuy ya. Kalau kayak begini mah, ya di sini di server ini lawannya cuma Jol doang aja. Cuma akun ini juga ex akun Jol, lawannya juga akun Jol doang, cuma itu doang aja. Sisanya ya kayak begini ya, tidak menyimpan keasikan cuy. Emang harus, kalau mau asik lagi harus server baru. Kalau nggak main OPM brutal anjing. Iya. OPM brutal dibukanya besok tuh. OPM brutal dibukanya besok ya. Lumayan tuh. Game terlipat ya. Nah, jadi free player enak di sana. Kita coba jadi free player di OPM brutal tuh ya. Yang penting kan hepan dulu. Sudah tidak menemukan kehepanan ini. Oke, Hoseho. Kita coba lihat apakah rungkat semua. Buset dah nih. Sama ultimate Boros ya, bubar semua ya.
Udah lah ya, tapi kita sudah ngambil keepsake-nya Boros ya. Mungkin keepsake-nya Boros ini adalah keepsake terbaik ya, hanya yang wajib diambil cuy. Biar bisa main 5 juga sih sebenarnya ya. Tapi emang GG sih cuy keepsake-nya cuy. Bisa membuat